Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Om Ben Driver. Eng-eng-eng. Channel yang membahas tempat-tempat wisata yang murah meriah, pusat kuliner yang rekomend, dan seputar otomotif. Cekidot Shop. Halo sobat, para penggemar healing-healing dan kulineran. Saat ini saya sedang berada di Sukabumi Shop, tepatnya di Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tepatnya berada di rumah makan ayam dan ikan bakar Kang Yana Shop. Untuk alamat lengkapnya silakan simak di layar saja ya sob. Rumah makan ayam dan ikan bakar Kang Yana ini merupakan salah satu rumah makan yang menurut saya cukup rekomen untuk dijadikan wisata kuliner bagi sobat-sobat semua ketika berada di Sukabumi Shop. Kenapa rekomen? Simak terus videonya sob. Gaskeun sob. Oh iya sob, untuk jam bukanya rumah makan ini dari pukul 9.30 pagi sampai dengan pukul 22.00 ya sob, buka setiap hari. Untuk fasilitasnya, di rumah makan ini terdapat live musik, wahana bermain untuk anak, toilet, musola, dan juga terdapat ornamen-ornamen, foto-foto yang menambah kesan artistik di rumah makan ini sob. Untuk ruang bersantap, memang rumah makan ini adalah rumah makan lesehan sob. Tapi selain lesehan, terdapat juga kok sob untuk ruang yang meja dan kursi. Ketika kita berkulineran di sini, untuk tempat makannya terdapat dua tingkat sob. Ada yang tingkat bawah dan tingkat atas. Untuk tingkat atas hanya untuk lesehan saja ya sob. Dan di rumah makan ini juga untuk tempat cuci tangan sangat banyak sob, di setiap sudut hampir ada. Rumah makan ikan dan ayam bakar Kang Yana ini merupakan rumah makan yang berkonsepkan yang menunya khas Sunda sob. Jadi di sini terdapat banyak menu-menu khas masakan Sunda yang dijamin sangat enak sob. Ketika saya mampir ke sini, saya mencoba nasi liwet
dan menunya sob, terutama sambalnya sob, sambal terasi, ajib banget sob, bau-bau gimana gitu, mantap. Untuk menu-menu lengkapnya silakan simak di layar saja ya sob, dan di situ pun terdapat daftar harganya sob. Apabila sobat tidak ingin satuan, sobat untuk bisa kok sob untuk memesan paket seperti saya. Selain menu ikan dan ayam bakar, di sini juga banyak kok sob menu-menu yang lain seperti sate, sop iga, nasi liwet, nasi goreng, dan banyak lagi. Pokoknya banyak sob, mantap. Dan juga untuk minuman ya sangat lengkap sob, terdapat banyak jus buah-buahan, dan apabila sobat datang ke sini kita diberikan teko warna emas dengan berisi teh tawar anget sob, keren keren keren, itu free ya sob. Tidak begitu lama menu pesanan pun tiba sob. Mari makan. Makan nasi liwet, ayam bakar dengan minuman jeruk panas. Ajib. Soal rasa enak sob, keren. Nasi liwetnya berasa bumbunya, dan terutama sambal terasinya sob, ajib banget sob. Kalau saya sih suka banget. Dan daun lalapannya seger sob, seger, mantap. Oh iya sob, untuk sobat-sobat semua yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sob, serta share ke media sosial sobat-sobat semua apabila informasi ini bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang halal, dan barokah yang melimpah ruah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Menurut saya, rumah makan ikan dan ayam bakar Kang Yana ini cukup rekomen untuk dijadikan kulineran ketika sobat-sobat berada di Sukabumi sob, khususnya di daerah Parung Kuda. Lokasinya tidak jauh dari pintu tol Parung Kuda sob. Itu saja cerita saya tentang rumah makan ikan dan ayam bakar Kang Yana, Parung Kuda Sukabumi. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, adios perantos permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat berwisata kuliner kawan.